misalnya aku dari junior lagi, aku akan menyingkirkan kamu dari hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali tentunya bersama saya. Kali ini saya akan sedikit mengulas atau mengasih bocoran alur cerita buku harian seorang istri buat episode nanti malam, yang tentunya semakin seru untuk kita lihat. Tapi sebelum lanjut ke videonya baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan diusahakan tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman antara para fans buku harian seorang istri dengan Pak Mimin. Nah guys, adegan pertama kita disuguhkan dengan adegan yang dimana kali ini Nana akan diculik oleh Tony, dan dimana kali ini Tony pun disuruh oleh Mama Farah untuk mencari sebuah Nana berada di mana. Untungnya di situ ada Dewa, dan di situ pun ternyata Dewa pun menolongi sebuah Nana yang sebuah cinta dan sebuah rasa, yang dimana kali ini Dewa pun sangatlah kaget melihat Nana bisa berantem dan jago berantem juga. Dan disitu pun ternyata Dewa pun sangatlah melongok, dan disitu pun ternyata akhirnya Nana pun bisa pergi atau bisa menghindar dari si Tony tersebut ya guys. Dan disitu pun ternyata Dewa pun membawa Nana pergi dari disitu tersebut. Dan disitu pun ternyata Fajar bersama Nana pun datang ke kontrakannya, rumahnya Dewa, yang dimana kali ini Nana pun menyangka kepada Lia, yang dimana kali ini kamu kenapa berada di kontrakan suami saya? Apakah kamu selingkuh bersama Mas Dewa? Apakah tidak? Dan disitu pun ternyata Nana pun sangatlah marah besar kepada Lia, dan disitu pun ternyata termasuk Fajar juga yang sangat marah kepada Lia. Kali ini Fajar tidak tahan emosi, dan disitu pun ternyata Lia pun hanya bisa menjelaskan bahwa saya tidak ngapa-ngapain bersama Dewa. Dan lalu pergi Livia pun ke mall, yang dimana kali ini bertemu dengan Kevin, yang Kevin sangat culun sekali sekarang, yang dimana kali ini apakah Kevin sudah sadar, apakah Kevin sudah insaf. Dan disitu pun ternyata Livia pun sangatlah kaget melihat kemiripan Kevin tersebut ya guys. Dan disitu pun ternyata Nana pun sudah dijelaskan oleh Lia, yang dimana kali ini Nana lah dia yang menyembunyikan atau mengerus junior dari Dewa. Bukanlah saya selingkuh bersama Dewa, tapi saya mengurus junior. Disitu pun ternyata Dewa pun tak lama kemudian datang untuk mengambil junior, yang dimana kali ini Dewa pun bilang kepada Nana, kamu tidak bisa untuk memisahkan lagi saya bersama junior. Dan saya juga, kalau kamu bisa menghindari lagi dari saya atau menjauhi saya dari junior, saya ambil tindak, kamu tidak akan bisa ketemu junior selama-lamanya. Kalau to the point, kita cerai saja. Nah guys, hanya segitu dulu ulasan alur cerita atau bocoran alur cerita buku harian seorang istri buat episode nanti malam. Dan jangan lupa saksikan terus buku harian seorang istri hanya di SCTV 1 untuk semua seluruhkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.